Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya Nyotoni Wijaya. Sekarang ini aku baru dapat kiriman paket ya teman-teman. Paketnya ini paket apa ya gak tahu, belum dibaca-baca. Namun ini yang tentunya isinya adalah untuk perawatan. Perawatan. Oke. Bukan berarti aku perawatan, aku mempunyai kelainan ya. Oke, namun kita buka dulu apa isinya. Jadi aku ini baru dapat kiriman kemarin dari teman aku ya. Pesan sih, bukan gratisan. Dan ini adalah kali keduanya aku menggunakan ini ya, menggunakan barang ini. Barangnya apa? Coba saya buka dulu. Oke, jangan lupa untuk yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Belum nunggu aku buka kotaknya, subscribe dulu. Oke, nah ini dia barangnya. Wow, ini dapat barangnya seperti ini akan, oh ini masker, ini masker ya. Kelihatan ya. Kopi mas dari S12 ini. Oke, aku dapat kiriman. Sabun ya, sabun cuci muka dari SR12 juga. Nah, kebalik ya, dari SR12 juga. Oke, teman-teman, kenapa aku pesen ini ya teman-teman? Jadi ini kali keduanya aku pesen ini karena apa? Karena teman-teman, ya itu tadi siapa ya lagi mau makan roti. Nah, jadi ini kali keduanya ya. Oke, diulang lagi. Dan ini adalah sabun kopi ya, kopi, dan ini manfaatnya untuk melembutkan, menyembuhkan wajah ya teman-teman. Dipakainya gampang sekali, basahi satu aja ya seperti kita biasa, dan hasilnya ya agak seperti ini ya. Ini lumayan ya, dari tadinya banyak komedo atau gitu, jadi agak bersih gitu ya, agak bersih. Tapi ini kali dua mudah-mudahan makin ganteng. Tapi ini tidak direkomendasikan untuk yang banyak jerawat ya, banyak jerawat yang ada foto-foto yang ada pecah-pecah, yang direkomendasikan karena ini ya pokoknya kayak itu udah tanda-tanda kayak gitu. Dan ini maskernya bisa mengangkat sel kulit mati ya, rekomendo. Terus juga untuk melembutkan kulit juga. Ini cara pakainya 2 kali seminggu ya teman-teman, dan setiap hari. Dan cara pakainya di wajah biasa seperti masker biasa. Kemudian setelah 15 menit baru bilas dengan air bersih. Oke, okay? Bagusnya sebelum masker pakai air hangat dulu ya, biar pori-pori terbuka kayak gitu. Oke, okay, terima kasih. Dan kalau mau beli, mau pesan, boleh langsung saja cek atau inbox ke Instagram aku ya teman-teman, Wijaya Nironi. Oke, okay, aku simpan deskripsi di link di bawah. Simpan linknya di deskripsi di bawah. Oke, okay? Terima kasih. Kalau mau nyoba boleh ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Simpan di tempat dingin atau simpan di dalam kulkas. Oke, okay? See you.